Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ari Idawati. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kelas 3, tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya di rumah. Selamat belajar dengan kelompok daring kalian. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 6, yaitu tentang Benny. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Kalian bisa melihat gambarnya ya di video ini. Sepertinya Benny sedang menjelaskan. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kita baca dongengnya di dalam hati. Yuk! Thank you.
membaca dalam hati kuda dan keledai yang syarat dengan beban, kalian akan melihat halaman 97, yaitu menyusun kata-kata sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Di sini ada di dalam kolom kata kamu, bantu, membutuhkan, bantulah, maka, orang, terbantu, akan, juga, yang. Nah, kalian bisa menyusun kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral ya. Selamat mengerjakan. Cukup mudah bukan? Ibu yakin kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Setelah itu, ayo kita berkreasi, membuat cerita bergambar berdasarkan dongeng, kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Apakah kalian bisa berkreasi? Kalian bisa melihatnya di halaman 98 dan 99. Selamat mengerjakan ya! Kemudian, ayo kita menulis. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh di selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Tiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda. Pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Yang pertama ada penolong, dermawan, ramah, penyayang binatang, dan lucu. Kalian bisa menuliskannya dari nomor urut 1, 2, 3, 4, 5. Cukup mudah bukan? Kemudian, ayo kita bermain peran. Peragakanlah sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Teman-temanmu akan menebak siapa yang kamu peragakan di depan kelas. Apakah kalian bisa memperagakannya? Wah, pasti bisa ya, karena cukup mudah untuk kalian perankan. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Kalian bisa melihatnya dan mengamati pada gambar di video pembelajaran ini ya. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek.
Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Ayo kita bantu Benny menyelesaikan permasalahannya. Pertama, di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Kemudian, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Kedua, di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Ternyata, satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Yang ketiga, Paman Benny beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Benny menempatkan 8 ekor pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Benny? Kemudian, 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Yang keempat, Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur, berapa jumlah telur asin yang dibagikan? Kemudian, ada 2 cucu nenek tidak suka telur asin. Nenek membagikan telur asin mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain. Berapa jumlah telur asin yang didapat tiap cucu nenek yang suka telur asin? Dan sekarang aku bisa. Berilah tanda centang pada kotak dengan bantuan gurumu. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kalian bisa mencentangnya ya dengan bantuan guru kalian. Jangan lupa untuk tetap like dan subscribe, lalu share ke teman-teman kalian supaya bisa mengetahui video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa ya untuk tetap selalu rajin cuci tangan dengan sabun, memakai masker untuk perlindungan, dan selalu menjaga jarak atau physical distancing supaya memutus mata rantai COVID-19. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan cukup istirahat supaya badan tetap sehat dan selalu ceria.